Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang mau beli HP baru tapi pengennya mau kredit HP yang murah dan gampang, kalian bisa pertimbangkan kredit HP di Akulaku. Beda dengan kredit HP di tempat lain, di Akulaku ini sangat gampang ya, tidak ada syarat apapun. Ketika kalian daftar Akulaku dan mengajukan limit, maka otomatis kalian akan mendapatkan limit dan langsung bisa untuk transaksi kredit HP di Akulaku, teman-teman. Nah, caranya gampang ya teman-teman ya. Kalian tinggal cari aja HP yang kalian inginkan di atas sini, teman-teman. Nah, ini contohnya. Kemudian kalian pilih aja HP-nya. Lalu yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau cicil HP adalah kalian harus melihat tokonya ya, teman-teman ya. Nah, di sini tokonya ini mempunyai rating 5 dan sudah terjual 7.000 kali, teman-teman. Ini penting sekali, kalian juga bisa lihat di penilaian produk juga, teman-teman. Di sini ada foto-foto hasil pembeli sebelumnya, hasil review mereka. Ini kalian bisa lihat-lihat, cek-cek dulu. Kebetulan ini adalah official store-nya Samsung ya, dan udah dipastikan 100% aman, teman-teman. Kalau official gini, kalian nggak perlu ragu lagi ya. Jadi, kalian bisa tinggal beli, tapi sebelum itu kalian harus tanyakan dulu stoknya, teman-teman, di kolom chat seperti ini. Kalian tanyakan apakah stok produk ini ready apa enggak gitu ya. Kenapa kalian harus melakukan proses apa ya lebih teliti seperti ini? Karena kalau kalian tidak teliti, proses refund atau retur di aplikasi Akulaku ini cukup ribet, teman-teman. Jadi saya sarankan lebih baik kalian lebih susah di awal ya. Dan untuk cicilan HP di Akulaku ini uang mukanya nol ya, tanpa uang muka. Jadi kalian bisa langsung cicil aja di HP di aplikasi Akulaku ini, teman-teman. Nah, ini kebetulan adalah official store, tapi kalau kalian menemukan atau mendapatkan toko yang bukan official store, saya ingatkan lagi, kalian harus lihat rating dan sudah berapa banyak dia telah menjual HP ini ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kalau kalian sudah cocok dengan ini dan seluruh checking kalian ini sudah beres, kalian baca juga deskripsinya. Kalau memang oke, kalian langsung belanja sekarang, teman-teman. Di sini juga kalian bisa pilih apa yang kalian mau untuk HP-nya, mulai dari warna, ROM, garansi, dan lain sebagainya. Terus kalian lihat di posisi paling bawah ini, teman-teman. Di sini adalah cicilannya ya, ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Tentunya kalau kalian bayar cash ya lebih murah ya, tapi kalau kalian bisa cicil bayar bulan depan, itu tentu udah mulai ada bunga ya, teman-teman ya, ada biaya admin dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya 1 bulan itu kalian di bulan depan bayar 2.942.000, lalu di 3 bulan per bulannya kalian bayar 1.033.000, lalu ada di 12 bulan ini mungkin yang paling favorit ya, yaitu 312.600 setiap bulannya. Tentunya sih jatuhnya bakal lebih mahal ya, teman-teman ya, jika kalian cicil 12 bulan dibandingin kalian cicil yang 6 bulan atau 3 bulan. Nah, setelah ini semuanya beres, kalian tinggal pilih bayar belanja sekarang ini, teman-teman. Dan di sini adalah ongkirnya 27.000, teman-teman. Nah, ini kalian juga bisa lihat lebih detail lagi untuk cicilannya. Kalian pastikan lagi kalian mau yang berapa bulan. Nah, ini harus kalian pertimbangkan baik-baik ya, karena semakin lama kalian cicil, otomatis semakin besar juga yang harus kalian bayar, teman-teman. Lalu selanjutnya jika sudah selesai, kalian pilih bayar sekarang ini, teman-teman. Nah, selanjutnya nanti kalian akan diminta untuk menginputkan PIN pembayaran kalian. Kalian inputkan aja, lalu prosesnya akan selesai dan kalian tinggal menunggu aja ya, teman-teman ya. HP kalian berhasil dicicil, teman-teman. Nah, kalian tinggal tunggu aja. Biasanya sih kalau kalian berada di Jabodetabek itu 1 hari sudah sampai ke rumah, teman-teman. Tapi kalau kalian berada di daerah itu biasanya tergantung dari berapa lama atau berapa jauh daerah kalian dari Jakarta. Ini dikirimnya dari Jakarta ya, teman-teman ya. Jadi otomatis kalau kalian berada di dekat-dekat Jakarta situ, jadi udah pasti akan lebih cepat, teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Yang harus kalian perhatikan baik-baik adalah penjual dan ulasannya ya, teman-teman ya. Karena itu nomor satu yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mencicil HP di Akulaku ini. Mungkin segitu dulu, jika ada yang kalian bingung atau butuh kalian tanyakan, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan, sebisa mungkin saya akan bantu jawab jika saya bisa menjawabnya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.